Prajurit tempatku nggih sae, nggih. Baik hati dan tidak sombong. Dia menciptakan karya-karya untuk anak muda yang ingin meminati lagu dangdut. Kan sekarang kebanyakan orang anak muda tidak suka lagu dangdut, apalagi yang versinya Jawa, tetapi beliau menciptakan untuk agar anak-anak muda bisa mengembangkan itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi barengan Mas Gun Andreasnya, tentunya masih di Gun Sociality Channel ya. Oke, kali ini Mas Gun ada di Pasar Jogorogo ya, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kali ini Mas Gun mau ziarah ya di makamnya almarhum Pak D. Didi Kempot. Niki Mas Gun mau beli kembang dulu. Pokoknya ikutin terus perjalanan Mas Gun hari ini. Ya udah nonton video ini, jangan lupa di like, di share, and komen, dan juga jangan lupa subscribe ya. Oke, let's go. Kita beli. Assalamualaikum, Mbah. Kali bahas itu nih, Mbah Wakinem. Mbah Wakinem. Ini Jogorogo. Tempatnya pun di mana, Mbah? Ini Jogorogo. Pasar Jogorogo. Ngawi, gitu, Mbah. Ngawi. Jawa Timur, gitu. Mbak ini kan satu bas kembang nih, bas tunggal mbak. Iya, gangsa lewu. Gangsa lewu mbak, iya. Mbak sampai ngertos makamnya Pak Didi Kempot mbak. Iya, beriki Pasar Jogorogo. Iya, terus budi mbak. Terus Kendal. Pasar Kendal, perapatan. Perapatan terus budi oleh. Terus belok kiri. Oh. Dan itu pun tekong. Pintun mbak, mau mbak? 5.000. 5.000. Tunggal ini 5.000 gitu mbak. Iya. Murah sih menambah. Ya juga kopinya kenok. Alah. Niki, Mbak. Niki susuke mang mang medet karo Allah. Nggih, nggih sampean. Matur nuwun, Pak. Nggih. Nggih, Mbak. Mbak niki asring nang letang gede, Mbak, nggih. Napa? Sarma sampean kenal almarhum Pak Didi Kempot. Sing sampean kelingan iku napa, Mbak? Napa ora kelingan? Mangte lagu-lagune sing sampean ngertosen napa? Berapa niku? Stasiun balapan apa? Stasiun balapan niku. Oh nggih. Nek dalu ge ningali ya ora kabar ya mun lali. Oh mboten. Nggih nggih. Suwun nggih Mbak nggih. Nggih kuwaseng mriko riyen. Nggih nggih. Mun nek iki kendang yo bisa mriko. Oh nggih nggih. Suwun Mbak nggih. Nggih, sami-sami. Monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi guys, kali ini Mas Gun sudah sampai di Majasem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Kali ini Mas Gun sudah sampai di depan pintu masuk makam almarhum Pak Didi Dikempot. Oke, langsung aja kita masuk. Niki saestu nggih mriki makame almarhum Bapak Pak Didi Dikempot nggih. Nggih. Oh nggih. Suwun. Saking pundi Pak sampean? Saking satu RT-nya. Oh nggih. Suwun Pak nggih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ajeng nyuwun waktu mes gede mboten nawon nggih Bu nggih. Kali Bu sinten? Bu Yanti. Ibu Yanti nggih. Nggih. Daleme pundi Bu? Kandangan Ngawi. Kandangan Ngawi. Nggih.
mriki niku ziarah almarhum Pak Didi Kempot nggih. Nggih. Sakelingan sampean Pak Didi Kempot niku pripun? Pripun? Sae. Nggih terus. Nggih. Mengagumkan. Nggih, kenang bisa dikenang dengan lagu-lagunya yang enak didengar. Berarti ini sangat kehilangan ya? Iya, sangat kehilangan sesosok musik Pak Didi Kempot. Dan ini kali Bu Sinten sama? Buarti. Buarti. Yang awi meriki ini? Oke. Suwun nggih, Bu nggih. Kula saking Gun Sociality Channel, saking YouTube. Oh, nggih. Suwun nggih, Bu nggih. Ya, kali Bapak sinten iki? Pak Somat. Pak Somat. Iya. Yeah. Saking pundi, Pak? Saya aslinya kan dari Ngambe tapi menetap saya di Madiun. Nggih. Yeah. Saya sebenarnya ingin ke sini kan sudah lama. Yeah. Karena ada kesibukan-kesibukan akhirnya baru hari ini bisa ke sini. Alhamdulillah bisa berkunjung berziarah ke makamnya Mas Didi. Nggih. Yeah. Karena menurut kami Mas Didi itu warga Ngawi. Yeah. Yang sangat diagungi jempol dengan prestasi-prestasinya maupun dalam bidang sosialnya gitu. Ya mungkin kehadiran kami di sini bisa untuk pelajaran saya. Sun Pak Anggi. Iya. Kula saking Gun Sociality Channel Pak Seng YouTube. Iya iya. Sun Pak Anggi. Iya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Kalih Mas sinten iki? Mas Rian. Mas sinten? Rian. Rian nggih. Nggih. Saking pundi? Saking Ploso. Ploso. Nggih. Ploso Ngawi. Ngawi terus Ngawi nggih. Nggih. Niki niku ziarah teng makame Pak Didi Kempot nggih. Nggih, Om Didi Kempot. Sampeyan ngapa sih? Sesih 6 nggih. Niku sak eling sampeyan niku Pak Didi Kempot niku pripun? Pak Didi Kempot niku nggih sae nggih. Baik hati dan tidak sombong. Dia menciptakan karya-karya untuk anak muda yang ingin meminati lagu dangdut. Kan sekarang kebanyakan orang anak muda tidak suka lagu dangdut, apalagi yang versinya Jawa, tetapi beliau menciptakan untuk agar anak-anak muda bisa mengembangkan itu. Terus pesan-pesannya apa ini buat sobat-sobat ambiar yang mungkin lagi nonton video ini? Ya, tetap sabar, tetap di rumah untuk mendoakan Mas Didi. Nah, terus niki ini sobat-sobat ambiar nah dereng ngertos mriki nek ajeng mriki niki alamate pundi Mas mriki, Mas? Mriki niku alamate nggih Kota Ngawi, Kecamatan Kendal. Nggih. Desane Majasem. Majasem. Nggih. Suwun nggih, Mas. Nggih, sami-sami.
Oke, sekian dulu perjalanan Mas Gun hari ini, ziarah ke makamnya Pak Didi Dikempot. Semoga amal ibadahnya Pak Didi Dikempot diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga diberi tempat yang indah, yaitu tempat surga ya. Dan juga semoga cipta-ciptaannya tetap selalu kita kenang.